Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang 8 film kontroversial yang dilarang tayang di berbagai negara. Suatu negara biasanya memiliki lembaga sensor yang menjadi garda terdepan untuk menyeleksi film-film yang masuk ke negaranya, mengontrol terhadap isi dan penyajian sebuah film. Film dengan adegan yang terlalu vulgar sudah pasti masuk daftar hitam. Setiap negara memiliki daftar film terlarang yang unik, seperti semua film yang dianggap bertentangan dengan moral Islam dilarang di Iran. Pelarangan atas sebuah film di suatu negara tentunya berubah seiring waktu. Namun 10 film ini sudah pasti masuk daftar hitam, terutama di negara-negara yang memiliki lembaga sensor cukup ketat. Apa saja film tersebut? Apa alasan dibalik larangan penayangan? Simak yuk! Dirilis pada tahun 1971, A Clockwork Orange adalah film kejahatan yang menampilkan adegan-adegan mengganggu dan kekerasan untuk menunjukkan kerusakan mental, kenakalan remaja, geng remaja, dan masalah sosial lainnya di Inggris. Tokoh utamanya Alex ini memiliki ketertarikan pada musik klasik, pencurian, pemerkosaan, dan kekerasan. Film ini menceritakan pikiran kriminalnya yang mengerikan, penangkapannya, dan upayanya untuk melarikan diri melalui perawatan psikiatris. Ya, tentu alasan negara-negara di atas melarang film ini karena mendapati unsur kontroversi seperti kekerasan hingga pemerkosaan. Bahkan, sang sutradara Stanley Kubrick sempat mendapatkan ancaman pembunuhan karena film ini loh. Bold, vicious. He'll do. Now it was lovely music that came to my aid, a bit of the old Ludwig van. Biddy well, little brother. Biddy well. It'll be your own torture. I hope to God it'll torture you to madness. Film yang berlatar Perang Dunia II ini berputar pada 4 anggota senior pemerintahan dibantu oleh Antek dan tentara Nazi menculik sekelompok laki-laki dan perempuan muda. Mereka menahan mereka selama 120 hari membuat mereka mengalami segala macam penyiksaan, penyimpangan. Film tersebut ditolak untuk diputar di bioskop oleh BBFC pada tahun 1976, pemutaran pribadi di Old Compton Cinema Club, Soho, London berujung penggerebekan polisi dan penyitaan film tersebut. Bagaimana tidak untuk versi yang tidak dipotong banyak adegan-adegan penyimpangan, kekerasan seksual, memakan kotoran, hingga adegan sadis lainnya yang terekam dalam durasi 6 menit. Hail Mary adalah sebuah film drama erotis Prancis tahun 1985 yang ditulis dan disutradarai oleh Jean-Luc Godard. Film ini menceritakan kembali kisah Bunda Maria secara modern. Berkisah tentang Mary yang menjalin hubungan dengan Joseph. Meski berpacaran, Maria berpegang teguh untuk terus menjaga kesucian dirinya, sehingga membiarkan Joseph untuk berhubungan dengan perempuan lain. Namun entah apa yang terjadi, Joseph mendapatkan kabar bahwa Maria tengah mengandung dalam keadaan yang masih perawan. Film ini dianggap kontroversial karena tema religius ini harus disandingkan dengan adegan ketelanjangan frontal sehingga menyinggung beberapa orang Kristen. Paus Yohanes Paulus II mengkritik film tersebut dengan mengatakan bahwa film tersebut sangat melukai perasaan religius orang-orang beriman. The Last Temptation of Christ adalah sebuah film drama religi yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Film ini menggambarkan kehidupan Yesus Kristus dan pergumulannya dengan ketakutan, keraguan, depresi, keengganan, dan nafsu. Godaan bagi Kristus untuk membayangkan dirinya terlibat dalam aktivitas seksual dalam film tersebut menimbulkan kemarahan beberapa orang Kristen. Untuk itulah film ini dilarang penayangannya karena sudah masuk ke dalam kategori penistaan agama. Scorsese brings us a startling vision. An extraordinary story.
Cannibal Holocaust adalah film dokumenter horor kanibal yang ditemukan Italia 1980 yang disutradarai oleh Ruggero Deodato dan ditulis oleh Gianfranco Clarici. Berkisah tentang seorang profesor dalam misi pencarian di hutan Amazon menemukan film yang diambil oleh kru dokumenter yang hilang. Dokumenter yang ditemukan sang profesor ternyata adalah rekaman seorang kru film kecil Amerika yang bertekad untuk membuat film dokumenter tentang suku kanibal asli di hutan hujan Amazon. Film ini menampilkan kekejaman sekelompok suku kanibal dan memperlihatkan secara gamblang penyiksaan terhadap korban, baik manusia maupun hewan. Film ini juga memiliki unsur keterlanjangan belah. Melansir IMDb, 10 hari setelah pemutaran perdana di Milan, film tersebut disita oleh pengadilan Italia dan sutradara Ruggero Deodato ditangkap dan didakwa dengan kecabulan. Dia kemudian didakwa membunuh beberapa aktor di depan kamera dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Ruggero Deodato menyuruh para pemeran menandatangani kontrak yang mengharuskan mereka menghilang selama setahun setelah pengambilan gambar untuk mempertahankan ilusi bahwa mereka telah mati. Namun hukuman tersebut dibatalkan setelah para pemain memberikan kesaksian di pengadilan. The Da Vinci Code adalah sebuah film thriller misteri Amerika yang disutradarai oleh Ron Howard, ditulis oleh Akiva Goldsman, dan berdasarkan novel tahun 2003 karya Dan Brown dengan judul yang sama. Baik novel maupun filmnya dianggap kontroversial. Film ini menceritakan dua intelektual yang menjadi tersangka utama dalam pembunuhan. Mereka tersandung ke dalam misteri yang melibatkan gereja, Katolik, dan penyamaran selama 2000 tahun tentang Yesus Kristus. Film ini dianggap kontroversial karena sebagai penistaan agama, sehingga dilarang di banyak negara. Mesir, Yordania, Lebanon, dan Pakistan melarang The Da Vinci Code karena isinya yang menghujat. Demikian pula Samoa, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, dan Kota Vatikan. Witness the greatest cover-up in human history. You're saying all this is real? Real enough to kill for. You're not gonna make it! Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, with Paul Bettany and Jean Reno. You must explode the truth onto the world. Mankind can finally be set free. Fifty Shades of Grey adalah sebuah film drama romantis Amerika Serikat yang disutradarai oleh Sam Taylor Johnson dan skenarionya ditulis oleh Kelly Marshall. Berdasarkan pada novel karya A.L. James dengan judul yang sama, Fifty Shades of Grey mengikuti romansa antara mahasiswa Anastasia Steele dan pengusaha dingin Christian Grey. Dengan lebih fokus pada aktivitas seksual daripada romansa, film ini mendapat reaksi keras. Meskipun film tersebut lulus tanpa sensor di banyak negara, film tersebut dilarang terutama di Indonesia karena dianggap terlalu vulgar. Dilarang pada 15 April 2015 di Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Child 44 adalah sebuah film thriller misteri tahun 2015 yang disutradarai oleh Daniel Espinosa, ditulis oleh Richard Price, dan berdasarkan pada novel tahun 2008 karya Tom Rob Smith dengan judul yang sama. Film ini berpusat pada mengungkap serangkaian pembunuhan anak-anak yang aneh dan brutal selama pemerintahan Stalin di Uni Soviet pada awal 1950. Namun jelang penayangannya film ini langsung dibantah karena beberapa negara dari Commonwealth of Independent States mengklaim bahwa film tersebut merupakan distorsi fakta sejarah, sehingga melarang film tersebut. Itulah kedelapan film kontroversi yang dilarang penayangannya di sejumlah negara di dunia.